Amerika Serikat terus berupaya melemahkan kemampuan Houthi Yaman dengan berbagai cara. Selain menyerang langsung, Washington juga mengancam melawan Houthi melalui jalur belakang Oman. Hal itu disampaikan anggota Dewan Politik Tertinggi di Yaman, Muhammad Ali Al-Houthi. Dalam unggahan di Twitter, ia mengatakan bahwa Amerika menggunakan pengaruhnya untuk membujuk pejabat Oman. Kedua negara tersebut diketahui sudah menjalin hubungan baik sejak lama. Rencananya, Amerika akan memobilisasi front untuk melawan Houthi dengan memanfaatkan Oman yang berbatasan langsung dengan Yaman. Meski begitu, Ali menegaskan bahwa Houthi tak pernah takut dengan ancaman Washington. Menurutnya, setiap usaha yang dilakukan Amerika akan berakhir dengan kegagalan. Ali juga menambahkan bahwa rakyat Yaman terus berkomitmen untuk mendukung Palestina. Diketahui ketegangan antara Houthi dan Amerika bermula sejak perang di Gaza pecah pada Oktober 2023.